Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan, satu sindiran yang paling panas sekali untuk Daim Zainuddin. Saya sendiri terkejut dengan lukisan dan juga sindiran paling pedas untuk Daim Zainuddin ini. Ini apabila satu laporan di Harapan Daily menulis anugerah pelakon terbaik jatuh kepada Daim Zainuddin, ditulis oleh Siti Nur Zawani. Kartunis politik Zulkifli Anwar Ul Haki, lebih dikenali sebagai Zunar, menamakan Tun Daim Zainuddin sebagai pelakon terbaik selepas hadir berkerusi roda ke mahkamah semalam. Sebelum saya teruskan membaca laporan kali ini, saya nak tanya kepada semua rakan penonton, terutamanya kepada para peminat channel ini dan juga peminat politik Malaysia dan yang mengikuti perkembangan sepenuhnya perbicaraan kes mengaitkan Tun-tun yang ada di Malaysia, bilioner yang kekayaannya luar biasa ini, adakah anda juga setuju dengan kecaman ataupun sindiran daripada Zunar ini berkaitan dengan Daim Zainuddin? Adakah anda juga setuju dengan lukisan ini yang mana Daim Zainuddin dianugerahkan pelakon terbaik? Satira terbaru yang dihasilkan itu memaparkan wajah kartunin wajah kartun Daim sambil memegang piala pelakon terbaik dengan bertulis Best Actor Film Court and berkerusi roda. Semalam Daim 85 tahun menarik perhatian para media selepas hadir berkerusi roda dengan suit berwarna hitam. Beliau juga kelihatan seperti tidak bermaya dan tidak bercakap apa-apa ketika dikerumuni pengamal media di lobi mahkamah. Peguam bagi pihak Daim memberitahu Mahkamah Session semalam bahawa bekas Menteri Kewangan itu bukan sahaja buta sebelah mata, malah diserang penyakit angin ahmar beberapa tahun lalu. Peguam M. Puravelan berkata, Daim mengalami masalah kesihatan yang kronik apabila mata kirinya dijangkiti kuman sehingga menyebabkan ia terpaksa dikeluarkan. Daim dihadapkan ke Mahkamah Session atas pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan 71 harta miliknya termasuk beberapa kenderaan mewah, syarikat dan hartanah di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Perak dan Kedah. Semua harta terbabit antaranya 7 kereta termasuk Mercedes-Benz, Jaguar, Austin Morris, Rolls-Royce, 38 syarikat antaranya Ibu Kota Development, Menara Ampang Sdn Bhd dan Evelyn Bhd, 25 hartanah dan tanah di bawah syarikat di Kuala Lumpur, Ampang, Raub, Pahang dan Kuala Muda Kedah serta akaun Amanah Saham Nasional Berhad dan Amanah Saham Nasional. Beliau bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi dan meminta untuk dibicarakan. Beliau juga dibenarkan berada di luar kandang tertuduh sepanjang proses pertuduhan. Sementara itu, pertuduhan terhadap Daim berikutan ketidakpatuhan terhadap arahan mengisytihar harta mungkin bukan yang terakhir. Ini susulan terdapat lagi siasatan terhadapnya berkaitan kesalahan lain, yaitu salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Azam Baki berkata, siasatan bagi dua jenis kesalahan itu tetap diteruskan walaupun Daim diheret ke mahkamah semalam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Apa pendapat anda tentang sindiran paling panas sinis daripada Zunar ini, yaitu Daim diberikan anugerah pelakon terbaik pada kali ini? Adakah ini semuanya benar? Namun demikian, pada pendapat dan pribadi saya, memang agak simpati dengan keadaan terkini Daim
melihat kepada gambar beliau di mahkamah kemarin. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan yang paling menarik perhatian kita berkaitan dengan Daim Zainuddin. Dipetik daripada Next Step Malaysia web page, menulis, kisah bilioner diam-diam terbongkar. Harta geng Mahathir ini, 7 keturunan pun tak akan habis. Saudara-saudara sekalian, kawan rapat Tun Dr. Mahathir Mohamad kini yang bukan jutawan sebaliknya sudah bertaraf bilioner. Diam-diam Tun Daim Zainuddin mengumpul harta dan kekayaan yang 7 keturunan pun tak habis menurut laporan ini. Malah, sebelum menyertai kerajaan dan menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1984 hingga 1991 pun dan kali kedua pada 1999 hingga 2001, Daim sudah kaya sebagai ahli perniagaan yang sangat berjaya. Namun, nama Daim muncul semula era Kerajaan Madani pimpinan Datu Seri Anwar Ibrahim gara-gara gagal mematuhi notis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang tidak mengisytiharkan 70 aset dan 1 akaun bank. Kemunculan bilioner berusia 86 tahun ini di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 29 Januari lalu mengejutkan rakyat Malaysia. Orang kepercayaan Mahathir berkenan berkerusi roda dengan mata kirinya buta akibat jangkitan kuman selain diserang penyakit angin ahmar beberapa tahun lalu. Di mahkamah pada 29 Januari lalu, Daim terpaksa dipapah dan rupanya menghidap penyakit buah pinggang dan kini hanya terpuruk di rumah. Dia didakwa dengan sengaja memberikan satu pernyataan bertulis dengan bersumpah yang tidak mematuhi terma notis di bawah section 36 dalam kurungan 1 kurungan E Akta SPRM 2009 Akta 694 bertarik 8 November 2023 yang dihantar kepadanya oleh pegawai SPRM berpangkat Pesuruh Jaya yang lebih tinggi pada 14 November 2023 dengan tidak mengisytiharkan harta. Saudara, ramai orang di luar sana yang cuba mengatakan bahwa Daim tidak diberi peluang kononnya mengisytiharkan harta beliau. Namun demikian, apa sebenarnya yang berlaku ialah Daim telah pun diberikan beberapa peluang untuk mengisytiharkan harta beliau sejak bermula pada 8 November 2023 yang lebih tinggi juga telah diberikan pada 14 November. Telah beberapa kali pun ditangguh diberikan peluang untuk dapat melakukan pengisytiharan tersebut. Semua harta yang dimiliki oleh Daim tersebut ialah seperti antaranya 7 buah kereta Mercedes, Benz, Jaguar, Austin, Morris dan Rolls-Royce. Selain daripada itu, 38 syarikat antaranya Ibu Kota Development Sdn Bhd, Menara Ampang Sdn Bhd dan Avilion Bhd. Ketiga, harta yang dimiliki oleh Daim Zainuddin yang telah pun menggemparkan seluruh Malaysia yang telah berjaya mengheret Daim Zainuddin ke muka pengadilan ialah 25 hartanah dan tanah di bawah syarikat di Kuala Lumpur, Ampang, Raub, Pahang dan Kuala Muda, Kedah. Yang keempat ialah akaun Amanah Saham Nasional Berhad ASB dan Amanah Saham Nasional ASN. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM nombor 2 Lebuh Wawasan Persin 7 Putrajaya pada 13 Disember tahun lalu. Daim didakwa mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 yang boleh dihukum penjara tidak melebihi 5 tahun penjara dan boleh didenda tidak melebihi 100 ribu jika sabit kesalahan. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan yang amat luar biasa ini, kita pastinya juga sama dengan
setuju dengan kenyataan daripada tajuk di website ini, yaitu kisah bilioner diam-diam terbongkar, harta geng Mahathir ini tujuh keturunan pun tak akan habis. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.